Selamat datang kembali di channel Candi Grip. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengupdate salah satu varian yang kemarin kita tanam ya teman-teman ya. Kebetulan di sini nih ada sedikit kendala ya, di mana mulai terkena hama trip teman-teman. Ini cukup berbahaya ya kalau kita tidak segera tangani hama trip ini teman-teman. Ini adalah varian Boris Van teman-teman. Varian ini kita tanam tanggal 16 September kemarin. Kalau dari ujung sekunder di sana sampai ke sini ya sekitar 1,5 meter, dan kita pangkas di sini ya. Nah, di sini udah mulai ada tanda-tanda terserang trip. Ini juga sudah mulai ada trip yang nempel ya. Nah, tadi pagi kita sudah sempat perlakukan semprot teman-teman. Semoga aja bisa sembuh lagi. Karena pada kasus-kasus sebelumnya memang dengan perlakuan Abacel ya. Jadi obat kimia Abacel ini sudah bisa sembuh. Dan saya yakin ini bisa sembuh dengan Abacel teman-teman ya. Kemarin kita sekalian menggunakan jadam sulfur. Cukup efektif di sini teman-teman untuk mencegah jamur ya. Biasanya dani mildew. Ini cukup efektif. Jika sekarang ini sudah tanggal 27, berarti Oktober, November, sekitar usia 2,5 bulan ini sudah cukup bagus. Hanya saja trip ini yang karena baru diketahui sekarang ya, kita tadi pagi kita semprot supaya tripnya bisa hilang teman-teman ya. Nah, ini cukup masif teman-teman tripnya nih. Tapi tenang saja teman-teman ya, case yang sama pernah kita alami dan perlakuan Abacel sudah cukup. Nah, ini kita tadi udah semprot ya, semoga 2 minggu ke depan kita bisa lihat hasilnya. Varian ini kemarin pada awal-awal keluar ini harganya cukup mahal teman-teman, di sekitaran 1 jutaan ya. Cuman ya seiring berjalannya waktu dan sudah banyak yang mengembangkan sehingga sudah mulai jauh. Nah, ini kebetulan ada teman yang baik hati membagikan ini dengan cuma-cuma. Kalau nanti bisa berbuah, semoga aja kita bisa mulai untuk berbagi ya varian Boris Van ini teman-teman. Sementara update varian Boris Van itu dulu. Buat teman-teman yang baru datang di channel ini, selamat datang. Semoga betah di channel ini. Sebagai bentuk dukungan teman-teman, silahkan untuk subscribe, like, dan juga berikan masukan kami melalui kolom komentar agar kami bisa lebih semangat lagi ke depannya. Itu aja teman-teman, terima kasih.